Kami di sini akan menjelaskan tentang perairan laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan termoklin, atau biasa disebut dengan lapisan perairan laut yang dicirikan terjadi penurunan temperatur yang cepat terhadap kedalaman. Berdasarkan kedalamannya, laut dalam dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, zona abisal. Nah, yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral adalah wilayah pantai atau pesisir atau shore. Di wilayah ini, pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi daratan. Oleh karena itu, wilayah ini sering juga disebut wilayah pasang surut. Zona neritik, wilayah laut dangkal, yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 meter. Pada wilayah zona ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari, sehingga pada wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, contohnya Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka, dan laut-laut sekitar Kepulauan Riau. Zona batial adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 150 meter hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat tertembus sinar matahari. Oleh karena itu, kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di wilayah neritik. Zona abisal atau wilayah laut sangat dalam, yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman di atas 1800 meter. Di wilayah ini, suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jenis hewan yang dapat hidup di wilayah ini sangat terbatas. Selanjutnya adalah jenis-jenis laut. Yang pertama adalah laut transgresi, yaitu adanya perubahan permukaan laut secara positif atau secara meluas. Contoh laut jenis ini adalah Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Utara. Adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Lubuk laut atau basin adalah penurunan di dasar laut yang berbentuk bulat. Contohnya Lubuk Sulu, Lubuk Sulawesi, Lubuk Banda, dan Lubuk Karibia. Sedangkan pulau laut atau trog yang penurunan di dasar laut yang berbentuk memanjang. Laut regresi adalah laut yang menyempit. Penyempitan terjadi karena adanya pengendapan oleh batuan, pasir, lumpur, dan lain-lain yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di laut tersebut. Banyak terjadi di pantai utara Pulau Jawa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.